Tes, tes. Oke, teman-teman sebelum mulai, boleh dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Oke, saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Ya, lemes banget, aku cuma dengar sedikit banget nih. Masih kurang semangat. Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Selamat hari Minggu. Nah, thank you ya teman-teman. Sebenarnya udah lebih better sih dari tadi yang pertama banget. Tapi karena aku masih kurang rasa semangat kalian. Coba teman-teman bangkit berdiri dulu deh. Bangkit berdiri dulu semuanya. Coba direlaksin tangannya, kepalanya, kakinya, badannya, direlaksin semuanya. Oke. Nah, karena aku masih ingat, mumpung aku juga masih ingat, teman-teman yang ada di barisan belakang, yang belum masuki barisan depan, aku boleh minta majuan ya. Kalau enggak boleh aku kasih duduk. Majuan dulu, yang di belakang. Stefanessa, Shileoni, sebelahnya yang baju putih. Monique. Ayo teman-teman. Jangan cuma satu bangku, bajuannya agak depan. Biar yang belakang gak numpuk. Oke, thank you teman-teman, udah boleh kembali duduk. Karena tadi udah sedikit relaxin badannya, ngantuknya juga harusnya udah hilang ya teman-teman. Aku mau bilang selamat pagi lagi, teman-teman harus lebih semangat dari yang tadi ya, oke? Oke? Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Nah, gini dong dari tadi. Jiwa remajanya udah keluar nih. Nah, oke teman-teman. Aku sebelum memulai, aku pengen teman-teman sharing. Tapi sharingnya ini berdua-berdua. Boleh teman dari kiri kanan atau depan belakangnya. Tapi berdua-berdua. Aku pengen teman-teman sharing. Coba selama bulan lalu nih, dari tanggal 1 sampai 31 Juli, ada gak sih satu momen atau satu kejadian yang mungkin teman-teman baru pertama kali nih ngalamin itu, dan coba sharing ke temennya, ada gak sih dari hal itu tuh teman-teman jadi ngerasa lebih bersyukur, terus teman-teman jadi lebih ngerasa hidup teman-teman tuh berubah gitu, jadi lebih baik. Mungkin gak usah hal-hal yang gede, tapi hal kecil aja gitu. Ya boleh teman-teman sharing, aku kasih waktu 2 menit, boleh? Thank you.
Oke, teman-teman, udah selesai sharingnya? Sudah? Oke, aku bakal nunjuk dua orang ya, satu cewek, satu cowok. Terus nanti berdiri, bilang kalian sharing sama siapa yang di-sharingin gitu. Oke? Aku mau nunjuk Hazel. Mungkin Hazel boleh berdiri. Mungkin Hazel boleh sharing apa tadi sharing sama siapa? Terus apa yang kamu dapetin dari sharingnya sama teman kamu? Aku tadi sharing sama Vilo, terus aku bersyukur kalau kan kita berteman kan. Aku bersyukur kalau dalam kita berteman itu kita bisa saling kayak bantu kalau lagi ada masalah. Gitu. Jadi bulan ini ada gitu. Terus kita saling bantu gitu. Jadi aku bersyukur. Yuk Hazel, yang cowoknya aku mau minta apa ya? Aku mau minta kamu sebelahnya Koderen, boleh? Sharing sama siapa apa yang didapat? Sharing sama Koderen. Bersyukur masih bisa sehat sama bisa balik ke sini. Oke. Thank you teman-teman buat sharingnya. Nah karena teman-teman udah sharing, aku juga mau sedikit sharing nih. Cuman mungkin tadi teman-teman tuh sharingnya yang aku expect tuh yang satu hal spesifik gitu. Tapi mungkin belum ada, cuman gak apa-apa. Nah aku juga mau sharing satu hal yang aku syukurin di bulan lalu. Nah jadi di awal bulan itu kan ada camp remaja, ya kan. Nah aku bersyukur karena ini pertama kalinya aku turun di salah satu kepanitiaan di camp remaja. Dan memang mungkin gak mudah ya buat aku yang baru pertama kali untuk join. Tapi aku bersyukur karena aku masih bisa dapat kesempatan itu untuk bisa ngatur acaranya dan untuk persiapin semuanya. Tapi memang gak mudah ya untuk jadi hal itu karena banyak banget yang harus dibagi waktunya. Waktu aku pribadi, terus kebutuhan-kebutuhan aku, sekolah, dan juga harus bagi waktunya, manage waktunya juga untuk kepanitiaan itu gitu. Tapi aku bersyukur karena pas aku udah sampai gitu, aku jalanin campnya, aku bisa ngerasain enjoyment teman-teman peserta gitu yang ikutin acaranya dari awal sampai akhir gitu. Jadi meskipun ada susahnya dan baru pertama kali, tapi aku bersyukur aku dapetin banyak banget hal-hal dari situ teman-teman. Nah, karena tadi teman-teman udah ada yang sharing satu sama lain, aku berharap teman-teman bisa dapetin yang baik-baiknya di bulan lalu untuk bulan ini dan bulan kedepannya teman-teman. Nah, sebagai ungkapan syukur pada pagi hari ini, mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia dengan bertepuk tangan. Sanggup gerakkan kakimu.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oh ya, sorry. Maaf teman-teman, kita belum foto. Boleh wakil berdiri lagi. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Bersama juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, teman-teman di awal tadi kita udah sharing nih satu sama lain sama teman-teman di sebelah kita tentang apa aja sih yang udah kita alamin selama sebulan akhir ini dan yang udah teman-teman syukurin dari hal itu. Teman-teman juga belajar ya dari kejadian-kejadian itu, begitu juga dengan diri aku sendiri, teman-teman. Aku yakin apa yang semua yang udah kita rasakan dan yang udah kita lewatin lewat momen-momen itu, itu semua bukan karena suatu kebetulan, teman-teman. Tapi aku percaya dan aku yakin itu semua sudah merupakan rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan itu yang kita rasakan mungkin gak melulu secara langsung, plek ketuplek gitu. Tapi itu semua bertahap, ada prosesnya, sehingga kita baru bisa merasakan itu ketika sudah di akhirnya. Teman-teman, aku mau teman-teman semua merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama sembah namanya, puji namanya, karena hanya dialah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Worthy is your name. As my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. You're the name above all names.
exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your teman-teman semua, coba deh kita semua ambil waktu sejenak kita, kita sambil menundukkan kepala kita, coba deh renungin ke diri sendiri, apa aja sih yang udah kita semua lakukan, yang udah kita perbuat akhir-akhir di minggu ini. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Yang kita gak ingat semuanya, tapi beberapa yang mungkin yang kita udah lakukan gitu. Nah, teman-teman pikirin, mari kita semua reflection, kalau yang kita lakukan itu benar gak sih? Salah gak sih? Atau justru malah kita membuat orang-orang di sekitar kita kecewa dan juga menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati kita sendiri, teman-teman. Memang seringkali kita tuh suka gak sadar kalau yang kita lakukan itu benar atau enggak, tepat atau enggak. Ya mungkin bisa aja benar di mata kita, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Dan juga terkadang kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongannya, tapi mungkin jawaban Tuhan gak selalu sesuai sama apa yang kita inginkan. Kita justru memilih untuk melampiaskan hal itu ke hal-hal yang tidak benar. Dan semakin lama, kita semakin jauh sama Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama merenung, sama-sama memikirkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan minta maaf sama Tuhan atas semua yang sudah kita lakukan selama ini yang menyakiti hatinya. Mari kita renungkan itu sambil dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus.
sayangnya hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami telah merenungkan dan mau mengakui segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama akhir-akhir minggu ini yang membuat kami semakin jauh daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Kau mau mengampuni segala-segala dosa-dosa kami sehingga kami dapat hidup lebih baik lagi ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Ayat berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Sebagai umat yang sudah ditebus dosanya, mari kita terima respon berita anugerah dengan memberikan tos ke sekitar kita, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilahmu kalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung raja. Silakan untuk duduk kembali. Nah mungkin teman-teman sebelumnya udah lihat di postingan IGKR atau di slide depan pas tadi pagi. Halo, tema kita pada minggu ini adalah The Story of Gideon Overcoming Doubt. Mungkin kalau kita dengar tokoh Gideon itu udah gak asing lagi ya di telinga kita. Dimana dia adalah salah satu hakim yang cukup terkenal di antara hakim-hakim lainnya di Perjanjian Lama. Nah, pas aku baca-baca tentang Gideon ini, menariknya adalah sering banget cerita ini itu terjadi di kehidupan kita gitu, atau bisa dibilang relatable sama kehidupan kita sehari-hari. Karena mungkin seringkali kita sama gitu seperti tokoh Gideon yang awalnya suka mengalami keraguan, terus juga gak berani, kita gampang gitu untuk pesimis dalam menjalani suatu hal. Tapi apakah seorang Gideon pada akhirnya akan tetap dalam kondisi ketidakraguannya, ketidakberaniannya, atau justru dia sebaliknya, dia jadi percaya akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ya teman-teman, maka dari itu kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya.
sujud di altarnya. Bila hati terasa seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud dia. Kemenangan terjadi.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami rindu mujizat terjadi. Kami rindu pemulihan terjadi. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu yang masih muda ini ya Tuhan, dapat sungguh diberi pertolongan oleh Tuhan, diubahkan sehingga kami boleh berani menyerahkan diri kami untuk dipakai Tuhan, untuk dipimpin Tuhan, untuk mengikut jalan Tuhan, untuk sungguh menyatakan hidup bagi Tuhan. Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami, ketika kami merancang masa depan kami, ketika kami melangkahkan kaki dan memberi diri kami untuk terus diperlengkapi oleh Tuhan. Baik di dalam dunia pendidikan yang harus kami tempuh hari ini, maupun juga di tempat kami bersekutu dan melayani Tuhan. Yang di dalamnya kami sadar, di sana juga Tuhan Engkau membentuk kami. Menjadikan kami sosok yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjawab tantangan yang ada di tengah-tengah kami di zaman kami hari ini. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami. Berkaca dari kisah Gideon, biarlah Tuhan boleh berfirman dan berkata-kata kepada kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan memimpin dan menuntun setiap kami. Buka mata hati kami, tolong kami untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk terus memandang kepada Tuhan dan berkonsentrasi untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab kita dari kisah tentang Gideon, ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kisah tentang Gideon ini cukup panjang, ya. Nanti sampai kapan? Sampai di pasal yang ke-8 itu baru akan habis. Dengan catatan tentang Gideon meninggal dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya ya. Nah, nanti teman-teman boleh baca di rumah ya. Sebenarnya itu menarik sekali kalau kita baca ya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari Gideon pasal Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ini peristiwa atau kisah tentang Gideon ya. Dari pasal 6 sampai pasal 8, tapi kita tidak akan baca semua itu. Mari kita mulai dengan pasal 6 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahkan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya.
Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah milik Yoas, kaum Abiezer, Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepada Tuhan, Maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tetapi aku menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepada Tuhan, Jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang telah berfirman kepadaku. Janganlah kiranya engkau pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman Tuhan, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari satu eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya lah kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Dan muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Maka katanya, Celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadanya, Sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu sumber
damai sejahtera. Mesbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu dan lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal milik ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu. Tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang telah kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari, tetapi pada malam hari. Pagi-pagi ketika orang-orang kota itu bangun, tampaklah mesbah Baal itu telah dirobohkan. Tiang berhala yang di dekatnya telah ditebang. Dan lembu jantan kedua telah dikurbankan di atas mesbah yang didirikan itu. Mereka berkata satu sama lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan diselidiki, mereka berkata, Gideon bin Yoaslah yang melakukan hal ini. Sesudah itu orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, bawa anakmu keluar, ia harus mati sebab ia telah merobohkan mesbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Namun jawab Yoas kepada orang yang mengerumuninya itu, kamu mau membela Baal atau kamu mau menyelamatkan dia? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya setelah mesbahnya dirobohkan. Pada hari itu orang menyebut Gideon Yerubaal karena kata mereka, biarlah Baal membela dirinya melawan dia sebab dia merobohkan mesbahnya itu. Ya. Lalu kemudian teman-teman kita tetap lanjut ya, saya mau ajak teman-teman baca pasal 6 ini semua ya. Seluruh orang Midian, orang Amalek dan orang dari timur telah berkumpul bersama. Mereka menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Lalu ia meniup sangkakala dan mengerahkan kaum Abiezer mengikuti dia. Ia juga mengirim utusan ke seluruh suku Manasye dan mereka dikerahkan mengikuti dia. Ia mengirim pula utusan ke suku Asyir, Jebulon, dan Naftali. Lalu suku-suku itu pun bergabung dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Lalu terjadilah demikian. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan meremas guntingan bulu itu. Ia memeras dari guntingan bulu itu air embun secawan penuh air. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, janganlah kiranya murkamu menyala-nyala terhadap aku. Bila aku berbicara lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengulangi percobaan dengan guntingan bulu itu. Kiranya guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah dilakukan oleh Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, sedangkan di seluruhnya tanah itu ada embun. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Nah teman-teman kalau bacanya enak juga ya, kalau kita ikutin ya. Kalau sampai akhir nanti kita akan tahu kisahnya bagaimana Gideon berperang dan seterusnya. Nah, teman-teman, satu hal berkaitan dengan tema kita hari ini ya, bagaimana kita menghadapi keraguan-raguan dalam hidup kita.
tadi Jolin bilang relate banget nih sama keadaan kita gitu ya. Bener juga ya teman-teman ya, kalau kita disuruh lakukan sesuatu yang baru, ditantang untuk ikut mengerjakan sesuatu yang baru, kita langsung dengan yakin gitu, ah kenapa saya, iya kan? Pernah nggak kalau dikasih tanggung jawab yang baru, kenapa saya gitu kan? Kenapa saya, kenapa nggak dia gitu ya? Apa saya bisa? Memang saya bisa gitu kan? Jadi kita sendiri kadang-kadang kita merasa ragu dengan diri kita. Kenapa kita merasa ragu? Iyalah, kan kita masih muda gitu kan? Kalau kita udah jadi bapak-bapak gitu kan, jadi ibu-ibu gitu ya, yang udah banyak pengalamannya, itu udah gini, oh udah oke gitu ya, kayaknya mikirnya bisa langsung gitu kan, karena udah tahu, udah pernah ngeliat, udah pernah mengalami, terus jadinya kayaknya berani gitu kan, atau takut, jadi lebih jelas gitu ya, gak semua selalu berani sih, kadang berani langsung oke, tapi kadang takut langsung bilang enggak gitu ya, kenapa? Dia udah tahu resikonya, dan dia gak sanggup gitu ya, langsung bilang enggak gitu kan. Tapi kalau kita kan kita belum tahu dengan jelas ya teman-teman ya, kadang-kadang ada sesuatu yang baru yang disampaikan kepada kita, yang kita pikir ini sesuatu yang orang-orang di sekitar kita mau kita lakukan ini gitu ya, maka biasanya kita jadi ragu. Nah, teman-teman sebenarnya menjadi ragu sendiri itu sudah satu hal yang lebih baik sih daripada kita enggak care sama sekali ya, daripada kita apa, pokoknya kita enggak peduli semua sama sekali gitu ya, pokoknya yang penting hidup saya bebe aja gitu kan. Itu lebih parah. Tapi kalau kita punya satu step lagi, kita bisa ragu, benar gak ya saya bisa, apa saya mampu gak ya lakukan segala sesuatu gitu ya, itu kita udah lebih maju sebenarnya ya, daripada kita apa, gak mau tahu sama sekali. Kalau saya ngelihat ya teman-teman, kehidupan kita nih di tengah-tengah persekutuan remaja di tempat ini ya, saya lihat kayaknya dibandingkan dengan banyak remaja lain di GKI yang lain gitu ya, ya saya pikir teman-teman masih lebih mending lah gitu ya, nilai itu masih lebih mending gitu. Kenapa? Enggak cuma datang terus kebaktian terus pulang gitu ya, datang kebaktian terus cuma udah selesai, enggak saling kenal dan sebagainya ya, teman-teman masih ada temennya, masih saling kenal, masih mau ngobrol, masih mau main, masih mau apa. Ada juga yang ikut kelas pembinaan, ada yang jadi aktivis gitu ya, ada yang dijorokin jadi panitia, atau nanti dijorokin jadi pengurus, atau dijorokin jadi apa? Pembimbing KTB gitu ya, kok dijorokin sih Ci gitu ya. Ya disuruh dan teman-teman, kepada teman-teman disampaikan panggilan itu dan teman-teman masih mau memikirkan ya. Bahkan saya senang ketika teman-teman mau memilih untuk sekolah, mau memilih untuk melangkah ke depan, teman-teman juga mikir gitu ya, itu sesuatu yang baik, menunjukkan bahwa teman-teman bertumbuh di dalam Tuhan dan terus bergumul bersama Tuhan, dan itu sesuatu yang baik ya. Nah kalau di tengah-tengah perjalanan itu semua kita mengalami yang namanya keragu-raguan, itu hal yang wajar ya, karena kita memang gak tahu apa yang ada di depan kita. Waktu kita mau milih dari SMP masuk ke SMA, SMA atau SMK ya, yang mana nih yang harus dipilih gitu ya, itu kan kita juga bingung kan. Mungkin ada orang-orang yang hanya mengatakan kepada kita, udah ini aja, nanti kamu gak bakal bisa kuliah deh, udah SMK aja gitu, supaya nanti bisa langsung kerja. Tapi mungkin kita pikir, bener gak sih kita gak bisa kuliah gitu kan? Kayaknya ada banyak koko cici yang kayaknya gak bisa kuliah, ternyata bisa kuliah juga tuh gitu kan? Jadi kita kemudian bergumul, kita kemudian berpikir. Nah teman-teman, yang paling kita takutkan ketika kita bergumul, ketika kita berpikir adalah, apakah saya akan memilih dan melakukan apa yang benar? Apakah jalan yang akan saya pilih ini benar? Apakah saya memang benar bisa dan sanggup dan mampu gitu ya? Ataukah enggak gitu ya? Itu yang bikin kita jadi ragu-ragu, betul. Itu wajar sekali kalau teman-teman alami itu ya. Kenapa? Karena kita memang enggak tahu masa depan kita.
kita juga gak tahu yang benar dan yang paling baik buat kita itu apa yang harus kita pilih. Kadang-kadang kita juga jadi akhirnya percaya saja kepada apa yang orang tua kita katakan. Karena kita pikir kan mereka sudah lebih tahu, lebih berpengalaman. Orang tua kita bilang, kamu kesini aja. Atau kamu belajar di sini aja, kamu sekolah ini aja. Ya betul, mereka punya pemikiran, mereka punya pandangan. Tapi kita juga bisa kembali ragu, apakah betul yang orang tua saya pikirkan ini memang betul-betul baik dan cocok buat saya, ataukah enggak gitu ya. Atau kadang-kadang kita bilang kita terima aja, kita lakukan, terus kita nyesel. Kenapa sih ngikutin aja gitu ya. Akhirnya saya jadi kayak terpaksa ada di sini, terpaksa ada pada kondisi ini. Lalu kemudian kita merasa, aduh kayaknya saya mau berontak nih, lalu kita kemudian jadi anak-anak yang memberontak gitu ya, karena kita gak mau berjalan di jalan itu. Nah teman-teman, di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kebimbangan, bagaimana seharusnya kita memandang diri dan hidup kita? Ya, maka kisahnya Gideon ini menolong kita untuk bisa melihat ya. Teman-teman, kisah Gideon ini di frame ya, dibingkai oleh satu situasi. Situasinya apa? Gideon ini berasal dari suku Manasye. Ya. Suku Manasye itu dan dia katakan itu sukunya enggak banyak jumlahnya ya. Kecil. Nah, suku yang kecil ini dikatakan bahwa keluarganya Gideon itu keluarganya keluarga kecil juga. Dari kaum keluarganya dia tuh kecil gitu ya. Bukan orang yang banyak jumlahnya dan bukan juga orang yang kuat. Misalnya punya kekayaan, kekuasaan dan sebagainya gitu ya. Dia itu tergolong kelompok suku yang kecil, jumlahnya sedikit. Mungkin secara kehidupan mereka juga tidak lebih kuat dari yang lainnya ya. Nah teman-teman, jadi di tengah-tengah kondisi itu Gideon ada. Dan satu hal, dia melihat di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah kaum keluarganya, ada satu situasi teman-teman. Situasi apa yang sedang mereka hadapi? Situasi di mana hidup mereka itu sedang terancam. Kalau teman-teman kan belum pernah melihat dan mengalami kan ketika ada kerusuhan. Ya. Ada di sini yang lahir udah tahun 98 udah lahir? Enggak ada mungkin ya. Tahun 98 ada yang udah lahir? Oh, enggak ada belum ya. Nah, waktu itu teman-teman ada kerusuhan. Dan kerusuhan itu saya sendiri enggak ada di sini. Ya, saya sudah lahir. Tapi saya enggak ada di sini. Jadi saya enggak ngelihat ya. Tapi kalau dengar ceritanya papa mama ya, atau ceritanya engkong kita gitu ya, opa dan oma kita, itu mengerikan teman-teman. Jadi ada kerusuhan dan yang jadi sasaran itu adalah orang-orang Tionghoa dan orang-orang Kristen, gereja gitu ya. Diapain? Dijarah. Rumahnya dijarah. Hartanya diambil. Dan dipermalukan. Dengan cara apa? Para perempuan di rumah itu mengalami pelecehan secara seksual ya. Pokoknya mereka tuh benar-benar dihina. Dan itu menjadi sebuah ketakutan yang mengerikan. Di rumah sendiri diserang. Dan gak ada yang bisa membela. Dan gak ada yang bisa bantuin. Maka yang ada adalah kabur. Kalau bisa kabur. Udah gak pikirin rumah, gak pikirin harta gitu ya. Yang penting bisa lari menyelamatkan diri. Nah teman-teman, kalau membayangkan situasi itu, lalu efeknya apa? Banyak orang pergi tinggalkan negeri ini gitu ya. Atau ada orang-orang yang masih bertahan karena gak bisa pergi, udah gak punya apa-apa. Ya gak bisa punya pilihan. Selain kalau boleh milih bisa mati, mungkin mereka lebih baik memilih mati gitu ya. Tapi mereka gak bisa mati gitu kan. Jadi mereka akhirnya harus bertahan untuk hidup. Nah teman-teman, itu ternyata gak gampang. Nah Gideon menghadapi
situasi itu. Di zamannya, di masanya dia tinggal, itu orang Israel seringkali dijarah, dikepung oleh orang-orang di sekitar mereka. Hasil kerjanya di bumi hanguskan, gitu ya. Lalu orang-orang yang menyerang mereka itu masuk ke tengah-tengah mereka, mendesak mereka dengan apanya? Dengan kemahnya, dengan ternaknya, dengan untanya, gitu ya. Dan mereka tuh gak berani untuk bisa ngusir orang-orang itu. Tolong kamu jangan masuk area rumah saya. Mereka gak berani ngomong begitu ya. Kenapa? Karena yang datang itu banyak dan langsung ngedesak mereka. Sehingga akhirnya mereka lari ke daerah mana? Daerah pegunungan, ke gunung-gunung, ke gua-gua, bikin tempat tinggal di sana dan sebagainya gitu ya. Benar-benar menderita. Kalau mau cari makanan, kalau mau dapatkan hasil makanan harus seperti Gideon. Dia, apa dikatakan? Dia itu melakukan mengirik gandum itu menyopot-nyopotin gandum itu ya dari pohonnya gitu ya. Kalau kita kan di sini nggak pakai gandum itu padi gitu ya, kira-kira nyopotin padi itu supaya rontok ya, supaya jadi beras. Nah ini gandum nih supaya jadi biji-biji gandum gitu ya. Itu di tempat mana? Di tempat mengirik gandum, di tempat pemerasan anggur. Jadi kalau di Israel itu teman-teman ada kayak sumur ya, lebar sekitar 3 meter, berarti 6 meter diameternya, berbentuk lingkaran, ada batu di atasnya dan ada penutupnya gitu ya. Nah batu itu harus diputer kalau mereka mau memeras anggur ya, ngegerus anggur itu nanti anggurnya jadi air gitu ya. Nah orang bisa masuk tuh ke dalam tempat pemerasan anggur itu buat apa? Nginjek-injek anggurnya juga gitu ya. Ih emang bikin anggur diinjek-injek? Iya gitu ya, diinjek-injek gitu karena orangnya juga bisa masuk. Jadi mereka giling, mereka injek-injek dan sebagainya, dan itu harus ditutup. Jadi di tempat yang tertutup. Nah disitulah Gideon mengirik gandumnya di tempat tertutup. Kenapa di tempat tertutup? Supaya gak ada yang tahu lah, lagi sembunyi. Kenapa harus sembunyi? Ya supaya bisa punya makanan. Karena kalau gak sembunyi, langsung dirampas. Langsung diambil. Ya, dan gak akan tersisa. Jadi dia lakukan itu. Hidup penuh dengan ketakutan. Hidup penuh dengan banyak hal yang mengerikan. Nah teman-teman, kalau di tengah segala kekacauan, tiba-tiba Tuhan datang kepada Gideon. Gideon kamu lihat kan ini kacau kan? Iya Tuhan kacau banget gitu ya. Mengerikan, iya betul ya. Tapi kamu tuh orang yang gagah perkasa. Kamu adalah pahlawan yang gagah berani kata Tuhan ya. Ah Tuhan lagi ngangkat-ngangkat saya nih, jadi gak enak hati nih. Pasti nanti sebentar lagi saya disuruh ngapa-ngapain nih gitu kan. Sama nih kayak Cici Koko di sini nih ya. Suka kalau mau ngajak saya pelayanan suka bilang-bilang dulu ya. Kamu kan orangnya begini, begini, begini. Habis itu mau gak kamu jadi ini? Mau gak kamu melakukan ini gitu ya. Tuh kan jadi dikasih tugas kan habis diangkat-angkat gitu ya. Nah Gideon juga mungkin udah mulai merasa gak enak gitu ya. Makanya dia bilang apa? Gagah perkasa apanya yang gagah perkasa? Aku ini orang yang paling kecil ya. Sana keluargaku kecil dan aku juga masih sangat muda. Jadi dia mau bilang sama Tuhan, enggak aku gak seperti yang Tuhan bilang gitu ya. Tapi Tuhan ada loh. Tapi dia maha kuasa dong, dia hebat loh, bisa tolongin kamu. Ah mana buktinya? Dia bisa bertanya seperti itu. Mungkin sama seperti kita. Ketika kita dipanggil untuk dipercaya melakukan segala sesuatu. Mungkin firman Tuhan sudah datang kepada kita lewat Koko dan Cici, lewat Papa dan Mama ya. Kamu bisa lakukan ini nak, kamu bisa lakukan ini dek, kamu bisa kerjakan ini gitu ya. Tapi kemudian kita berkata, ah mana mungkin sih saya bisa. Emang siapa saya? Saya ini orang baru. Saya ini belum lulus kelas pembinaannya gitu ya. Saya ini masih belum pernah pengalaman. Saya ini belum pernah jadi panitia apapun gitu ya. Masa langsung jadi panitia camp ngeri ah gitu ya. Teman-teman, kalau kita berprinsip atau berpikir dan berpegang dari apa yang kita pikir kita pernah
dan baru kita mau. Kalau yang pertama kali belum pernah, kita gak akan mau, maka kita gak akan pernah jadi pernah kan? Ya, kalau kita terus bilang, nanti kalau saya udah pernah baru saya mau. Tapi kalau kita gak pernah memulai, kita gak akan pernah mengalami pernah itu gitu ya. Nah, Gideon juga bilang begitu, dan Tuhan bilang apa? Kamu dipilih Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjawab situasi yang sedang kamu hadapi hari ini. Membawa satu perubahan. Membawa keselamatan di tengah-tengah bangsamu. Waduh, pikir menyelamatkan keluarga aja udah kayaknya besar banget. Tapi menyelamatkan bangsa itu lebih, wah, jauh gak pernah kepikiran dah gitu ya. Persis kayak kita kan teman-teman ya. Kita mikirin diri kita doang. Hidup kita doang, rencana kita, masa depan kita supaya lebih baik. Itu kita pikirin kan ya. Kita rasa itu masih oke enggak? Masih oke. Tapi kalau kemudian dibebani dengan urusan keluarga, pokoknya kamu harus lakukan sesuatu supaya keluarga kita selamat dan bisa baik keadaannya. Oh, kita mulai agak beban gitu kan. Apalagi kalau dibilang kamu ini anak muda di gereja, kamu harus bertahan sampai gereja ini yang udah umurnya 155 tahun bisa terus ada gitu ya. Waduh, gereja gitu kan, kita pikir ini lebih gede lagi. Apalagi kalau kita bilang apa, kamu tuh bangsa Indonesia, kita ada di Indonesia, kamu tuh harus berjuang untuk Indonesia ya, berantas korupsi, lakukan kebenaran, bela keadilan. Aduh, jadi pusing nih kepala saya nih. Itu tugas yang terlalu berat bagi saya. Apa saya bisa? Sehingga kita kadang-kadang ketika kita berpikir mau sekolah, mau kuliah, yang kita pikir apa? Mikir enggak sampai menyelamatkan bangsa? Mikir enggak sampai mau melakukan perubahan bagi negeri? Enggak. Kita cuma pikir buat siapa? Buat diri sendiri lah, ya kan? Saya mau ini, saya mau kuliah di sini. Kenapa kuliah di sini? Karena saya suka. Saya mau kerjanya ini, saya mau lakukan ini, saya mau berkaryanya begini gitu ya. Tapi kita pernah gak mikir sampai jauh bahwa apa yang harus kita lakukan itu, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini harus berdampak bagi dunia, bagi lingkungan masyarakat, bagi negara di mana kita ada. Kita kadang gak nyampe ke situ mikirnya teman-teman. Tapi Gideon sekalipun dia masih muda, Tuhan kasih tahu dia bahwa ada sesuatu yang bisa kamu lakukan lewat dirimu, lewat kekuatanmu, lewat potensimu untuk bisa jadi berkat bagi negeri ini. Dan Gideon bilang, aku gak bisa. Aku muda, aku kecil dan sedikit. Teman-teman, itu terus menghantui dia. Tapi ketika Tuhan bilang, aku menyertai kamu, ada tandanya, aku yang suruh kasih kurban persembahan diambil oleh Tuhan gitu kan. Lalu kemudian apa, sesudah Gideon yakin, dia lakukan. Tapi lakukannya dengan pede enggak? Enggak pede ya, sembunyi-sembunyi. Lakukannya kapan? Malam hari. Mungkin waktu orang-orang lagi pada tidur semuanya. Dia kerjain apa yang Tuhan suruh gitu kan. Dia lakukan semuanya. Tapi akhirnya pagi-pagi ketahuan juga. Tapi kemudian dia melihat ada penyertaan Tuhan di sana. Ketika orang menuntut nyawanya, ayahnya membela dia. Dengan mengatakan kalau Baal itu memang Allah, biar dia bela dirinya sendiri. Kita gak usah ikut-ikutan ngebela Baal gitu ya. Sehingga Gideon itu bisa selamat dari orang-orang yang ingin menghukum dia. Lalu tahulah Gideon bahwa Tuhan memang akan memakai dia. Nah teman-teman, hati yang seperti ini nih. Ketika udah dikasih tugas, kita ragu ya. Tapi kita boleh gak minta tanda? Tuhan akan kasih tanda tanpa kita minta gitu ya sebenarnya. Tapi di sini Gideon minta tanda. Dan Tuhan kasih tanda itu. Gideon yakin dia lakukan dan dia melihat Tuhan menyertai dia. Lalu dia kemudian jadi percaya bahwa Tuhan memang mau memakai dia. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia
mulai berani memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Nah teman-teman, sesudah dia mulai berani memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, apakah dia langsung jadi orang yang berani, nggak ragu-ragu lagi? Enggak, dia tetap ragu. Udah siap untuk menyerang, pasukannya udah lengkap, semua dikumpulin pada datang gitu kan. Tapi dia tetap ragu dan dia berkata apa? Kasih tanda dulu. Tandanya apa? Nih ada bulu domba ya. Saya minta bulu domba ini basah karena embun, tapi tanah di sekelilingnya kering. Mungkin gak tuh? Ada bulu ditaruh di tanah, bulunya basah tapi tanahnya kering. Gak mungkin. Tapi ternyata Tuhan bisa gak bikin itu? Bisa. Tuhan kasih tanda itu. Harusnya udah percaya dong ya. Tapi ini siapa tahu kebetulan gitu ya. Jangan-jangan ada orang yang mendengar cuma netesin air di situ gitu ya. Jadi berdoa sekali lagi. Sekarang tandanya dibalik Tuhan. Tanahnya basah tapi bulunya kering. Itu sebagai wujud apa? Keraguan itu tetap ada. Sekalipun sudah melihat Tuhan memang mengutus, sekalipun sudah melihat Tuhan menyertai, sekalipun sudah jelas apa yang Tuhan mau dia lakukan, tapi dia tetap memiliki keraguan. Tapi kemudian apa yang terjadi teman-teman? Terus Tuhan omelin dia, kamu jangan ragu-ragu terus dong Gideon, percaya dong gitu ya, pede dong. Enggak, Tuhan enggak omelin. Tuhan itu ngerti kok keraguan kita. Tuhan itu ngerti kebimbangan kita, kebingungan kita. Dan Tuhan itu juga mau bertindak untuk tolong kita. Dia, kita boleh minta tanda dan dia akan nyatakan tanda itu. Nah tapi teman-teman, kadang-kadang seperti Gideon, keraguannya itu lebih kuat. Sehingga udah dikasih tanda, minta tanda lagi. Udah kasih tanda, minta tanda lagi. Sebenarnya mau ngapain? Mau ngeles gitu ya. Mau lari dari panggilan Tuhan. Enggak mau ah Tuhan, ini mah keberatan. Panggilannya terlalu besar. Saya enggak berani, saya enggak sanggup. Nah teman-teman, tapi akhirnya Tuhan tunjukkan sama Gideon. Bahwa bukan soal dia sanggup atau enggak sanggup. Kalau memang Tuhan sudah menyatakan pimpinannya, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menolong. Sehingga apapun yang harus dipikul, pasti akan bisa dikerjakan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan bekerja dan berkarya dengan apa yang ada pada kita. Dia enggak pernah minta apa yang enggak ada. Jadi hari ini teman-teman, ketika Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah situasi keluarga kita, di tengah-tengah situasi gereja kita, di tengah-tengah situasi zaman kita hari ini, ya. Zamannya udah beda banget sama zaman saya di usia teman-teman, ya. Tapi Tuhan juga udah kasih spesifikasi yang berbeda pada teman-teman, ya. Jauh daripada saya waktu usia teman-teman, ya. Teman-teman udah lebih hebat. Udah lebih keren, udah lebih siap untuk menghadapi semuanya ya. Nah sekarang tinggal teman-teman mau enggak? Hidup teman-teman, kekuatan teman-teman, potensi yang ada pada diri teman-teman dipakai oleh Tuhan. Bukan cuma untuk menyelamatkan diri, bukan cuma untuk menyelamatkan keluarga kita, memberi masa depan yang baik pada keluarga kita, bagus-bagus. Tapi juga memberi masa depan yang baik bagi gereja di mana kita ada. Tapi juga memberi masa depan yang baik bagi negeri kita. Bagi bangsa kita. Harus ada orang yang care dan peduli dengan negeri ini. Teman-teman, kalau dulu orang takut ikut urusan politik, pemerintahan dan sebagainya. Tapi kalau kita orang-orang Kristen gak lakukan itu, maka orang-orang lain yang akan mengerjakannya. Jadi yuk, kapasitas mikirnya diperluas. Jangan cuma mikir apa yang saya mau, yang saya suka, yang enak, mendatangkan kebaikan bagi saya, menyenangkan saya, bikin saya makmur.
Tapi yuk kita pikirkan juga. Perjuangkan apa yang memang kita bisa perjuangkan untuk membangun diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan juga untuk membangun bangsa dan negara kita. Saya harap nanti akan ada orang-orang yang siap sedia untuk membawa pembaharuan di tengah-tengah dunia pendidikan. Wah, jadi guru, bagus gak bagus teman-teman? Kalau kita gak jadi guru, nanti anak-anak kita siapa yang akan ngajar? Ya kan? Ada boleh gak yang jadi para aparat pemerintah? Boleh banget, ya. Jangan alergi, ya, untuk mengerjakan itu. Ah, itu terlalu banyak urusannya, gak ada cuannya, gak ada untungnya. Cuma banyak susahnya, gitu ya. Teman-teman, hidup kita itu enggak cuma diukur berdasarkan cuan atau untung yang kita bisa punya. Tapi juga buah kerja dan karya yang bisa kita hasilkan. Ya, di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kiranya teman-teman ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menyatakan kepada teman-teman dalam hal apa teman-teman bisa berfungsi. Mulai dengan apa yang ada di hadapan teman-teman. Kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Biar kita boleh lihat itu dan kita pandang itu dan kita doakan sama-sama. Dan minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa berani mengambil langkah. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang masih muda ini. Memang kami dalam banyak hal belum memikirkan segala urusan-urusan yang berat yang ada di tengah-tengah negeri kami, yang ada di tengah-tengah keluarga kami, yang ada di tengah-tengah gereja kami. Tapi Tuhan, tolonglah kami untuk kami tidak hanya sibuk memikirkan diri kami. Beri kami keberanian untuk membuka mata kami sehingga kami bisa melihat situasi yang ada di sekeliling kami. Tolong kami untuk bisa mau berdoa bagi situasi di sekeliling kami. Dan tolong kami untuk bisa mendengar panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan dan kami lakukan. Dan berikan kami kekuatan dan keberanian untuk bisa percaya kepada pimpinan Tuhan dan tidak ragu. Kalau kesempatan itu datang, kalau panggilan itu datang melalui orang-orang yang ada dekat sekitar kami, tolong kami untuk bisa melihat itu sebagai panggilan Tuhan yang Tuhan mau kami gumuli, kami doakan. Ketika kami sudah tahu jawabannya, beri kami keyakinan, keberanian untuk kami melangkah. Tuhan, tolong kami. Kami mau jadi orang-orang yang berarti. Kami mau masa hidup kami boleh kami lalui dengan melakukan apa yang baik. Dengan memperoleh nilai-nilai yang penting dan berharga. Bukan hanya menurut dunia, tetapi lebih lagi menurut Tuhan. Tuhan, tolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Meresponi firman Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan doa syafaat. Sekarang kita mau doa syafaat teman-teman, ada beberapa pokok doa yang bakal kita bawa. Yang pertama itu untuk bangsa dan negara kita, terus yang kedua itu ada untuk KR Pernias kita, dan yang ketiga ada untuk acara camp kita FU kedua dan FU ketiga, dan yang terakhir ada Regen. Dan teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, untuk mungkin segala segala kejadian yang sedang terjadi belakangan ini, untuk politiknya dan juga sosial dan ekonominya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok doa selanjutnya, kami juga mau berdoa untuk komisi remaja kami ya Tuhan, yang mungkin bisa jadi terus berkembang dan juga menjadi tempat untuk para remaja untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku mau untuk para laki-laki, aku mau berdoa untuk acara camp kami, camp kita yang mungkin kemarin baru berjalan, sudah follow up yang kedua dan akan melakukan follow up yang ketiga, supaya di segala panitia yang sudah menyiapkan dapat melakukan dengan baik dan juga dapat acaranya dapat berlangsung dengan baik. Dan untuk para perempuan, mau minta untuk pokok doa mengenai acara Regen kami yang mungkin sudah dalam penghubungan dan akan mengikuti kelas di akhir bulan nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Mungkin itu saja ya Tuhan, pokok doa yang kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau saja yang menjawab doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Tes.
Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Buat teman-teman yang belum dapat amplop persembahan, boleh acungkan tangan biar diberikan oleh teman-teman yang pelayanan. Teman-teman, pada minggu ini kita juga ada persembahan bulanan, jadi buat teman-teman yang memberikan persembahan bulanan juga diperbolehkan. Buat teman-teman yang nggak bawa cash bisa scan lewat QR code, nanti akan ada di layar. Boleh lewat Dana, M-Banking, OVO, dan lain-lainnya. Ayat persembahan minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya teman-teman, mari kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Bersyukur dan berterima kasih atas ibadah hari ini. Inilah persembahan kami yang sedikit dari apa yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik agar bisa memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini meskipun jauh dari sempurna, kiranya Kau saja yang sempurnakan ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Gimana nih teman-teman, firman yang dibawain hari ini tentang Gideon, terberkati gak kalian? Terberkati, amin. Oke, jujur aku sendiri juga terberkati dan aku pengen sedikit ringkas tentang khotbah hari ini. Nah yang aku dapetin itu, Pendeta Lina sangat menggarisbawahi tentang keraguan. Nah keraguan ini sering banget terjadi di dalam kehidupan kita tentang pilihan-pilihan kita teman-teman.
mungkin kayak misalnya tentang pilihan studi yang akan kita lanjutkan selanjutnya, kayak misalnya tentang kuliah gitu, relate banget sama aku karena aku sudah menduduki bangku SMA tingkat akhir gitu, dan aku juga masih bergumul ya, apa sih mau aku gapai gitu, mau aku ambil jurusan apa, mau univ di mana, itu juga masih bergumul banget. Kadang kayak apa yang kita suka, apa yang kita mau itu mungkin kita ngejarnya, oh, nanti ini prospeknya bagus atau enggak. Tapi yang Pendeta Lina bilang, apa yang kita pilih itu bukan hanya tentang kita mau dan kita enjoy, tapi berdampak, bisa gak itu berdampak ke orang-orang lain dan gak cuma ke diri kita gitu. Bisa dalam segi apapun gitu teman-teman. Dan juga tentang misalnya ya tentang KR gitu, komunitas kita. Mungkin aku juga merasakan teman-teman yang mungkin kayak pernah ditunjuk sebagai mau gak jadi pengurus, jadi panitia, jadi pembimbing. Dan mungkin teman-teman juga bergumul banget. Kayak, aduh nanti bisa gak ya bagi waktu, nanti bisa gak ya gini-gini. Mungkin case by case juga tergantung gitu dari tiap orang kan berbeda-beda. Tapi yang aku dapat itu mungkin terkadang kita ngerasa nanti dulu deh kalau udah pernah, tapi pernahnya kan harus coba dulu gitu. Dan pernahnya itu juga kita kan gak tahu kapan, tapi kita juga berusaha supaya bisa Tuhan menyertai kita. Dan dari firman ini aku belajar kalau apapun tugas atau apapun panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan apapun rencana yang sudah ditunjukkan gitu kepada kita, aku mau kita sama-sama untuk bisa buka hati untuk percaya akan kehadiran Tuhan yang ada selalu di setiap langkah kita, karena ya Dia tahu seberapa kuat dan kemampuan kita dalam menghadapi atau menjalankan tugas itu. Meskipun kita seringkali tanpa sadar ngelihat diri kita ini tuh kecil, kita kayak gak pantas lah untuk nerima tugas yang dikasih sama Tuhan. Atau kita sendiri enggan untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu demi ego kita sendiri. Aku percaya kalau itu semua tuh adalah sebenarnya proses dari bagian diri kita untuk mencari dan menemukan siapa sih diri kita sebenarnya di mata Tuhan. Sama seperti tokoh Gideon yang awalnya merasa dia gak percaya sama Tuhan karena tiba-tiba dia ditunjuk untuk harus membawa bangsa Israel keluar dari tangan Midian yang saat itu juga bukan hal yang mudah gitu buat dia. Tapi pada akhirnya setelah dia melalui proses yang panjang, dia berani gitu, bahkan dia berani menghancurkan Mesbah Baal dan dia juga berani menerima tugas dan panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya dan percaya penuh akan penyertaan Tuhan pada akhirnya. Meskipun Tuhan harus memberikan tanda yang banyak gitu ya buat Gideon yang kok Gideon gak percaya-percaya nih, tapi pada akhirnya Tuhan gak marah dan Tuhan tetap menyertai Gideon karena memang Gideon lah orang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan gitu. Nah dari kisah Gideon yang udah kita dengar tadi, aku harap kita semua bisa belajar untuk terus percaya akan setiap rencana-rencana yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita, sehingga kita gak perlu lagi takut untuk berperang bersamanya dalam segala situasi apapun. Because we believe that God is always for us. Teman-teman boleh sambil bangkit berdiri. Before us, you will lead the way.
Teman-teman, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa diberi keberanian untuk mengambil keputusan, melangkah bersama Tuhan. Saya pernah bilang di kelas katekisasi, jangan takut salah. Karena sesalah apapun, Tuhan bisa tetap membuat apa yang kita ambil untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, yuk mari kita mohon Tuhan memberkati kita. Bapa, Engkau lihat setiap kami anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah menangkap maksud firman-Mu dan kami siap sedia untuk diutus ke tengah-tengah dunia di mana Tuhan meletakkan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah lingkungan di mana Engkau mengutus kami untuk bekerja dan berkarya. Tuhan, mari kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami supaya kami mulai rajin dan giat mencari tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menyatakan pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Dan berikan hati yang terus bersedia dituntun oleh Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berbuah bagi Tuhan. Dan curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai dan mengiringi langkah hidup kami hari ini dan juga di sepanjang masa yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Tetap berdiri dan bersemangat, mari kita menyanyikan lagu God is for us. You will go before us. You will.
Silakan untuk duduk dan bersatu teduh. Oke, teman-teman, sekarang saya mau bacain warta lisan kita. Untuk boleh di next. Untuk tema minggu ini di tanggal 6 Agustus ada The Story of Gideon, Overcoming Them, dan minggu depan tanggal 13 Agustus ada Samson, A Man of Great Strength and Weakness. Boleh di next. Untuk job pelayan pada minggu ini, liturgosnya ada Jolin, PP-nya ada Yolanda, PIC-nya ada Vanessa, dan untuk minggu depan ada liturgosnya Caroline, PP-nya ada Vanessa, dan PIC-nya ada Mitzi. Untuk BWDS, minggu ini ada saya, Devina, MCCG ada Jennifer, absen ada Albert, dan untuk minggu depan, BWDS-nya ada Celine, MCCG-nya ada Quanius, dan absennya ada Bella. Oke. Untuk job pemusik pada minggu ini, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Elvis, kajonnya ada Joshua, dan untuk minggu depan pemusiknya ada Filona, pemusik pianisnya ada Filona, gitarisnya ada Brandon, dan kajonnya ada Melvin. Untuk singer minggu ini ada Keisha dan Raffi, untuk soundnya ada Daniel, slide-nya ada Cantika, dan untuk minggu depan singernya ada Hannah dan Marvel, soundnya ada Joshua, dan slide-nya ada Livia. Untuk feature minggu ini, ada Joshua dan cam-nya, kamera belakangnya ada Lina. Untuk minggu depan, feature-nya ada Ko Matthew, dan cam belakangnya ada Novelia. Job aktivis PJTD minggu ini ada Hana, dan hasil kolektannya ada Rebecca, Priscilla, David, dan Odi. Untuk minggu depan ada Stefanessa, PJ sebagai PJTD, dan aser kolektannya ada Jesslyn, Sally, Gwi Matthew, dan Wilson. Untuk teman-teman yang melayani minggu depan boleh dicatat dan jangan lupa PD jam 8. Untuk pembinaan minggu ini, kelas Alpha ada keselamatan anugerah, kelas Beta ada integritas, dan kelas Omega ada interview. Sebelumnya teman-teman, di sini ada pengucapan syukur pelayanan untuk Pendeta Deborah yang akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus minggu depan setelah KU2. Jadi aku mau ngajak teman-teman sekalian setelah ikut KR kita bisa ikut ke ruang kebaktian atas untuk mengikuti pengucapan syukur pelayanan. Happy Sunday semuanya. Tes. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Aku mau publikin sesuatu buat kalian. Mana nih posternya? Silakan. Ko Cung-cung. Yeay. Kita buka pre-class untuk tahun ini, betul? Iya, mana nih anak-anak camp remaja yang baru ikut? Mana nih yang kelas 8 dan 2023. Kelas 9 anak camp remaja, boleh angkat tangan.
Waduh, pada banyak takut itu sebenarnya di belakang sih. Cuma pada nggak mau angkat tangan ya, nggak tahu kenapa. Nih ada di depan, banyak banget. Nah, prekelas itu awal pembinaan. Biasanya sih banyak kan kebersamaan dulu ya Ci, kita main games dulu. Tapi nanti abis itu akan pembinaan. Pembinaan itu apa sih Ci? Oke, jadi sebenarnya pembinaan itu adalah kelas teman-teman. Kita belajar kurang lebih dulu tuh 3,5 tahun karena ada kelas pra, tapi sekarang jadi 3 tahun yang terdiri dari kelas alfa, beta, dan omega. Kita bakalan belajar tentang firman Tuhan, kita bakalan diskusi bareng nih teman-teman yang dari camp, misalnya sama-sama teman yang dari camp juga. Jadi seangkatan kita bisa angkatan, diskusi bareng bener. Gitu. Nanti juga ada KTB juga ya Ci? Iya benar banget, nanti juga ada KTB, selang-seling gitu. Biar makin tahu nih kenal sama pembinaan kita. Kita mau tanya-tanya dulu kali yang kelas A, B, iya, C. Iya boleh, nih. Boleh tunjuk aja nih Cihana. Aku mau tanya yang baru-baru naik dulu nih. Coba ya. Kenapa pada nunduk tuh aku liatin. Abel. Aku mau tanya dong, boleh maju ke depan dong. Yuk, maju ke depan. Maju yuk. Yuks. Kelas B-nya Ci, boleh ditunjuk. Oh, aku maju ke depan. Kebetulan ini anak-anak bimbingan aku di mana ya? Yang kelas B. Siapa ya? Oh, sini. Yang cowok deh. Hansel, ayo maju Hansel. Nama kamu udah teriakin dari tadi. Hansel, oke. Kelas C nih, angkatan aku sih sebenarnya. Siapa ya? Siapa? Kojos. Oh iya, yang baru nih, yeay. Angkatan sudah mau lulus. Oke, kita nanya dulu kali ya, dari yang kelas, karena belum begitu lama ya ikut pembinaan. Nah, momen apa sih yang paling kamu ingat dan kamu sukain dari pembinaan? Masih mikir dulu. Dari awal sampai sekarang kalau pembinaan. Bosan nek pakai inisial nama. Yang bawa snack pakai inisial nama. Oh, kebersamaan ya, kebersamaan yang bawa snack inisial nama itu. Oh, itu baru yang ya? Paling diingat ya, Ci. Wah. Oke, okay, oke. Thank you Abel. Thank you Abel. Nah, lanjut ke kelas B nih. Udah kelas setahun lebih. Di sini dulu dong. Kelas B, pertanyaannya apa ya? Apa yang kamu dapetin dari selama berapa tahun ya, Ci? 2 ayo, ya. Ayo, dicatat enggak? Yang kamu paling ingat aja, kamu apa sih yang kamu dapat dari pembinaan sama ini? Materi-materinya maksudnya. Apa aja? Mungkin lebih banyak pelajari tentang, ya lebih dalam lah pelajari tentang hal-hal topik-topik dalam Kristen seperti apa, Kristologi dan alat Tritunggal dan lain-lain. Kamu berarti Hansel. Makin paham ya? Kenapa? Ayo Ci, tanya Kak Josh. Apa nih yang ketiga? Aku belum briefing pertanyaannya apa Han? Apa aja? Oh oke, okay, aku mikir dulu. Kan udah setahun terakhir ikut pembinaan. Kamu baru juga kan? Terus apa yang didapetin dari tahun terakhir pembinaan? Itu aja. Yang didapetin itu betapa pentingnya kita harus bawa semua masalah kita ke dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara yang bahkan kita gak kepikirkan untuk menyelesaikannya. Oke, okay, thank you Josh. Gitu. Abel, okay. Jangan duduk dulu sini. Oke, okay, mungkin itu aja kayak Ci? Iya, itu aja. Oke, okay, terima kasih ya Abel, Hansel, dan Ko Josh. Oke, okay. Posternya boleh ditayangkan lagi. Mana nih? Teng nong. Oke, okay, sambil nunggu posternya, tadi itu testimoni-testimoni ya Ci? Dari... Duel. Anak-anak pembinaan. Mungkin Cihana ada yang mau ditestimonin juga enggak bagi pengalamannya? Aku itu ikut dari pra-A atau pre-class ya, sama aja sih. Belajar banyak banget tapi enggak kerasa gitu. Karena mungkin online ya di awal, tapi akan lebih seru lagi kalau offline pasti. Banget dong. Iya, banyak yang aku pelajarin deh. Kebisaan okay. Juga KTB juga. Oke,
posternya belum ditayangkan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ini buat teman-teman, oke ini. Buat teman-teman yang mau daftar boleh ke aku untuk terakhir pendaftarannya tanggal 20 Agustus ini ya. Nanti kita akan mulai di akhir bulan kira-kira. 2 minggu lagi. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Tapi jangan pulang dulu karena ada Cici-Cici di belakang. Oh, ada Koanius ternyata. Oke, bentar aja cepet. Tapi boleh dengerin teman-teman. Halo semuanya. Oke, tadi udah disempet mention sama Ci Devina kalau kita abis KR ada ibadah pengucapan syukur pelayanan untuk Ci Deborah yang akan nanti menyelesaikan pelayanan di sini. Jadi teman-teman diharapkan bisa hadir ya gitu. Karena kan nanti gak ketemu lagi nih. Belum tentu ketemu gitu maksudnya. Oke, next. Boleh ditampilkan poster. Poster. Yeah. Oke. Bukan ini. Oke, jadi teman-teman. Oke. Teman-teman, jadi buat teman-teman yang pengen ikut lomba minggu depan, jadi dari Petak Asam ada pengen ngundang kita, buat kita bisa ikut lomba bareng mereka. Nah, paling mungkin yang aku pengen highlight di sini buat teman-teman yang suka main Mobile Legends, TikTok dan lain-lain atau apapun boleh gabung ya setelah kita di ibadahnya pengucapan syukurnya Kak Deborah. Udah itu aja paling. Oke, thank you semuanya.